bien. Makan ni dah makan. Dia sebenarnya makan lah cara puncak ni. Kita pun dah lepas. Saya sekarang balik kepada Ustaz Hafiz. Saya nak buat satu pengumuman balik. Saya pun tak tahu tuan dah tahu belum ni kan. Tapi saya minta izin. Sambil-sambil datang ni kan saya bawa oleh-oleh sikit ni. Tapi bukan beri lah, bukan payung. Apa dia oleh-oleh ni? Sampai dia nak beli kismis, coklat apa ke dalam. Lupa saya bajang, apa itulah. Kemudian air za'faran, air warna kuning dalam botol. Itu air za'faran. Yang tanya pula ustaz, air kecil apa ni? Itu air za'faran. Kemudian ini special. Yang ini kan, kalau tuan-tuan tanya warga polis dekat tapak, mereka tahu, mereka nak bawa minyak wangi kasturi, tapi dia memanggil minyak wangi cari-cari. Sebab apa? Dia punya cara guna ni kena cari tau. Saya katalah orang perempuan kalau nak bagi lembut hati suami, nak cari tak mana. Suami nak lembut hati isteri, nak cari tak mana. Kemudian anak-anak kita nak cari tak mana kan. Tapi dia ada betul-betul. Yang pertama, masa nak cari, kena betulkan niat. Kan? Sebelum nak cari, pastikan betul-betul suami kita tidur. Kalau isteri nak cari kan, suami jangan tidur-tidur ayam. Dia memang berpuluh betul. Sebab kalau dia tidur-tidur ayam nanti, nanti dia berkata, apa dia cari ni? Pastikan dia tidur betul-betul. Ini yang kita pun cari. Sahaja aku cari suami, kan, dengan minyak wangi kasturi, dengan izinnya, kan, dengan izin Allah, mudah-mudahan lembut hatinya. Betul kan niat tu lembut hatinya dengan izin Allah. Kan? Tapi kadang-kadang kita pun risau, takut suami dia tidur ayam, kita nak lekat. Kan? Sahaja aku mencari minyak wangi kasturi, mudah-mudahan dengan izin Allah, supaya lembut suami aku. Lemburkan suami kan, pastikan jangan silap. Kemudian yang kedua, kedua ni jangan boleh cari malam ni. Kalau belilah, jangan cari malam ni. Pasal takut dua-dua tak tidur. Walaupun ada satu rangkap tu, dia kata, Ustaz, semenjak kami tengok pencetuk rumah, hubungan kami anak-anak baik. Pasal apa? Saya, suami saya, anak-anak saya semua, 10 orang, tengok televisyen sambil nyerongin ni. Tengok pencetuk rumah. Bila tiba gilio, Ustaz lagi kuat kami nyerongin ni. Kan? Ustaz, kami sokong Ustaz. Lepas tu, saya kata apa dekat kak tu? Kak bangga-bangga, bangga-bangga. Dah, sokong saya, tapi mundi ni dah juga. Sebab itu teman dapat undian nombor 4. Saya menangkan. Pasal dia dapat nombor 3 tu. Markah juri tinggi. Tapi markah undian penonton rendah. Kalau tidak juara lah. Dapat kali-kali tu clear dah dapat RM50,000. Tapi tak apa lah tu ya. Nombor 3 pun dah tak menang. Baik, terima kasih.